Oke guys, kita akan mereview kebab. Kebab Alvin kebab 89, enak, lezat, nikmat. Nah, ini dia guys. Kita mau nanya-nanya sama pedagangnya nih, gimana caranya bikin kebab. Nah, ini ada dagingnya. Ya. Daging, ini mayonesnya. Ini sayurannya, ada roti-roti semua. Kita nanya pedagang gimana keadaan sekarang nih dalam kondisi lockdown COVID-19. Ya guys ya, gimana? Kita tanya-tanya. Oke, kita review dulu. Nah, mau yang butuh kebab, nah, yang enak lezat. Nah, ini orangnya nih. Bos, gimana nih sekarang keadaan COVID-19 ini, bos? Dagang gimana nih sekarang? Gimana? Gimana? Sungguh memprihatinkan. Waduh, sungguh memprihatinkan katanya kan. Aduh, nih mau jadi YouTuber tuh ya. Nih, ini apa dagangnya nih? Dari abis maghrib masih nongkrong sampai sekarang ya? Iya, aduh. Gimana nih? Gimana solusinya? Aduh, ini pemerintah. Jangan pemerintah dulu yang ngelin. Gimana solusinya? Ya udah. Sarannya gimana? Solusinya bagi duit yang banyak. Solusinya gimana, bos? Gimana? Gimana? Kita berdoa aja ya, gimana? Ya Allah. COVID ini cepat selesai. Iya betul, itu yang diharapkan biar kita bisa normal kembali. Senantiasa berdagang kayak biasa. Oke. Ah, gimana nih? Omset gimana? Omset aduh. Sekitar 50% turun. Oh, anjlok katanya guys. Iya. Kurang lebih sekitar 50% anjlok. Anjlok ya? Iya. Nanti perekonomian kita juga merata semua kayak betul. Seluruh pedagang ya? Iya, betul. Kayak pedagang sayur juga tuh. Iya. Agak sayur apa nangis-nangis, tuh kasihan. Nungguin yang beli. Betul. Mau dimasukin YouTube aja, Om. Ini keadaan sepi kayak gini, ini pedagang. Betul. Sekarang lagi sepi aja. Orang dagang badannya sepi begini ya. Oh. Tapi kita masih berdoa lah. Nah, gimana ini namanya apa, Mas? Ini namanya apa? Kita mau rebus. Ini apa nih? Tuh. Ini pedagang sayur. Iya. Lagi masukin apa, lemon tea ya? Lemon tea apa nih? Jeruk ya? Jeruk. Jeruk. Datang utuh, pulang utuh. Ini bosnya lagi ngitung uang nih guys. Halo guys. Lumayan nih katanya hari ini. Salamnya mana, salamnya? Tuh. Senyumnya mana? Jangan lupa di subscribe guys. Iya, jangan lupa subscribe ya. Harus banyak follow, follow, follow. Ini ya. Pedagang kebab nih. Lama kalau lama-lama corona pada gila semua anda. Tuh, gimana gimana Pak Bos? Gimana? Lama-lama corona? Pada gila. Pada gila. Oh jadi merana kita ya, ada lagi nya ya. Merana katanya ya. Ini pedagang kebab nih lagi menunggu pelanggannya sambil ketawa-tawa bingung nih, lagi meluk-meluk tiang dia. Rokok udah sebungkus habis. Aduh. Insyaallah Rabbi. Gak habis sebungkus, orang masuk belum ada katanya. Dari ya. Duit 50.000 sampai ke ubud-ubud. Mana nih mau buat beli beras nih? Tolonglah kami. Tuh tukang kebab udah minta tolong nih. Nih sambil melukin tiang-tiang listrik. Ini jeruknya mau dibungkus lagi guys. Ada yang borong. Mudah-mudahan ada yang borong satu peti katanya. Mainan tukang kebab nih. Tapi ikat rambutnya keren sih.
Nih, loyangnya udah dingin. Kalau ketawa kayak mau aja. Ini dagingnya juga udah dingin nih, nunggu pelanggan nih yang udah dibakar juga. Udah turun ya. Mana nih solusinya nih? Merana pokoknya. Merindukan kasih sayang. Mana mau lebaran? Mau lebaran ya lebaran jadi. Belum dapat buat fitrah. Berarti ngelamarnya pakai sekuntum mawar waktu ya? Iya. Dia katanya juga mau merit nih, yang ketiga ya? Amin, ya Allah. Nih, kita pedagang sayur juga udah mau nutup nih. Yang mau order sayur juga boleh nih, order sayur nih. Borong nih, borong. Udah. Mana nih tukang kebab? Udah, Mas. Kebingungan dia. Tukang kebab kebingungan. Kebingungan enggak ngerti mau ngapain lagi tukang kebab nih, mau berdiri, mondar-mandir ya kan? Tuh. Apa kata tukang kebab nih, jangan lupa di-subscribe ya. Iya, jangan lupa subscribe. Follow. Ya. Tuh sampai garuk-garuk kepala dia. Enggak tahu mau ngapain. Bantuin tukang sayur nih masukin barang. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Biar tahu terupdate terbaru. Ya. Channel siapa channelnya? Channelnya Hari Capung. Hari Capung. Yeah. Oke, okay, guys. Salam. Kebabnya gimana nih? Mau kita tak tinggal aja nih gerobaknya gimana nih? Nih. Ini gerobak nih, tukang kebabnya udah tinggal. Ah. Ini tukang kebabnya udah lari-lari. Tuh. Gerobaknya ditinggal. Tukang sayur. Kayaknya kita bantuin tukang sayur deh, masukin barang dulu. Dagang masker juga nggak laku sekarang nih. Sawi, sawi. Dibayarnya pakai sayur. Ini aja pakai ini tuh. Iya, mau jadi artis dia. Nih tukang kebab juga mau belajar dagang sayur. Aslinya dia pedagang sayur kan? Gimana nasi goreng? Nasi goreng gimana rame? Pindah channel. Tekan tombol lonceng. Bagusin aja. Hai. Apa? Pun gak ada. Ada dagang sayur nih, guys. Bor sayurnya udah mau pulang nih kayaknya ya. Kalau kayak gitu. Berarti yang sisa-sisa kita yang jual ini, berarti? Iya.
Oke ya guys, sekian dulu. Jangan lupa di subscribe ya channelnya ya. Ntar kita review lagi pedagang nasi, pedagang ini apa nama, kebab. Lo jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa subscribe channel Harry Capung. Oke, okay, guys.